Instagram Iklima Kim, hilang, ada apa? Selebgram Iklima Kim menjadi sorotan karena ribut dengan Hotman Paris. Kini ex-asisten pribadi Aspri, sang pengacara parlente itu mendadak hilang dari Instagram. Kepada Detikcom, pengacara Iklima Kim menjelaskan mengenai hal tersebut. Razman Arif Nasution mengatakan kliennya menutup akun Instagram sementara karena tekanan besar yang diterima imbas ribut dengan Hotman Paris. Ditutup atas perintah saya, untuk tidak menambah tekanan mental kepada Kim dan bukan karena takut, tapi demi kenyamanan Kim sendiri, ujar Razman. Iklima Kim disebut mendapat banyak serangan usai mengaku mengalami pelecehan seksual dari Hotman Paris. Ia dikatakan sangat tertekan, akun itu saya suruh private karena dia banyak mendapat tekanan. Kemudian ada netizen yang menurut saya tidak pantas, kalimatnya menyerang begitu. Kalau saya diserang nggak apa-apa. Kalau dia tertekan ya, tutur Razman. Iklima Kim sampai sering menangis. Ia ditegaskan tak mengada-ada masalah pelecehan seksual. Dia merasa tertekan kenapa? Karena dia merasa apa yang dia alami benar-benar, menurut dia. Jadi saya menjaga kepentingan hukum klien saya dari hak-hak privasi dia, hak-hak dihina orang. Dia kena mental, sebentar-sebentar nangis, kata Razman.